Tok Ayah, Tok Ayah, Tok Ayah boleh tolong tuliskan Merdeka? Mudah je. Merdeka! 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 Tok Ayah, Tok Ayah, apa itu Merdeka? Merdeka tu kita berjaya halau orang putih yang merentuah kita. Orang putih datang dengan senapang, dengan senjata, orang kita lawan. Lawan. Ada yang mati-mati. Orang alim kena tangkap. Orang yang kuat agama jadi ketua lawan. Jadi orang Melayu, mula-mula orang Melayu, orang Islam yang lawan. Kemudian China, India pun lawan juga. Sama-sama lawan. Akhirnya, mereka tak tahan, bergaduh tak tahan, mereka setuju tinggal negeri ni. Bila tinggal, kita merentau sendiri. Itu maklumat dekat tu, kita merentau sendiri. Tok Ayah, masih Tok Ayah kecil dulu, Tok Ayah sambut tak merdeka? Ya, sambut. Sebab kita gembira kerana negeri kita selamat, orang putih dah balik. Masa tu Tok Ayah sekolah rendah lagi, umur 10 tahun. Tok Ayah, kawan Amir cakap, kita kena hormat bendera Malaysia, betul ke? Betul. Kerana bendera ni tanda yang mesti kita muliakan. Bendera ni, dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Itu tanda. Orang zaman dulu sanggup mati pertahankan bendera ni. Bendera ni satu benda yang mulia bagi kita orang Islam begitu. Nabi kita pun berjuang ada bendera. Bendera ni tanda. Tok Ayah, kenapa kita kena sambut Hari Merdeka? Adik, sambut hari jadi adik. Ingat. Jadi merdeka ni hari jadi negara kita. Jadi kita sambut lah. Kita kan ada kerja sekolah pasal merdeka. Nak buat apa eh? Tok Ayah ada idea. Ambil dulu. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda anak-anak ni laksana kain putih yang bersih. Ibu bapa dan orang tua yang mencarakkan dia apa dia nak jadi. Islam ke apa ke. Termasuklah dalam memahami arti kemerdekaan. Kak Rani dah sampai setengah abad. Kita merdeka dah daripada Malaysia Timur, Malaysia Barat. Kita gabung semua sekali berbelah buah negeri dan berbagai kaum, berbagai agama. Islam agama persekutuan. Dan kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, aman. Alhamdulillah, perkara ini perlu kita kekalkan. Pertahankan agama, pertahankan perpaduan, pertahankan kemerdekaan. Daripada saya, Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden PAS.